Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi kemerdekaan. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 17 Agustus 2022. 77 tahun Indonesia merdeka. Apa yang harus kita syukuri dari kemerdekaan kita? Kita harus merasa bahwa bangsa Indonesia ini luar biasa. Dari berbagai suku, pulau, dengan keragaman yang ada, kita diikat dalam suatu nafas kemerdekaan, dalam ikatan Pancasila dan naungan bendera merah putih. Sahabat Indonesia, hari ini saya tidak akan mengulas tentang hal yang penting di negeri ini, tapi ini juga tidak kalah penting, yaitu peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara. Ada yang berbeda kali ini, di samping dengan ritual seremoni seperti biasanya, pengibaran bendera pusaka, kemudian seperti biasa di era Presiden Jokowi, ada ragam busana daerah yang luar biasa. Istana Merdeka seperti Indonesia, tumpek blek semua suku diwakili oleh para peserta upacara dengan luar biasa, saya speechless. Dan pada titik itu saya harus bersyukur betapa kayanya Indonesia, betapa kayanya budaya kita. Nah, sahabat Indonesia, ada sisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada peringatan 17 Agustus 2022 hari ini, yaitu tampilnya penyanyi cilik yang sempat viral di media TikTok, namanya Farel Prayoga. Ini anak kecil ini kelahiran 10 Agustus 2010. Jadi usianya baru 12 tahun, berasal dari kota paling ujung timur di Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Dan ini mengagetkan seluruh peserta upacara maupun seluruh rakyat Indonesia, karena Farel Prayoga diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk menyanyi di depan para undangan dan seluruh khalayak Indonesia, menyanyikan lagu yang sangat viral judulnya Ojo Bandingke, artinya jangan diperbandingkan. Ini karya dari Denny Caknan. Luar biasa. Kita melihat bagaimana seorang Farel Prayoga mampu menghipnotis seluruh peserta upacara dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan semua berjoget, bergoyang, termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara, dan seluruh menteri hampir semuanya berjoget. Bahkan sebagian dari mereka turun mendampingi Farel Prayoga. Kita nikmati dulu. Suara emas, suara dari Tuhan, suara malaikat dari Farel.
Reza, sorry, saya merinding gitu. Bagaimana seorang anak kecil bisa menghipnotis dan mengajak para menteri, ketiga kepala staf juga ikut bergoyang bersama pasangannya masing-masing, bahkan Kapolri pun juga bergoyang. Di tengah situasi yang membelit, institusi Polri rupanya Pak Listio Sigit ini terhibur juga. Ada Pak Andika Perkasa, Panglima TNI. Dan yang membuat saya tersenyum itu adalah goyang canggung dari Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo Subianto. Jujur, saya sangat mengapresiasi Pak Prabowo yang sangat membumi, dan Ibu Sri Mulyani terlihat di sana. Ada Pak Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada Ibu Menteri Tenaga Kerja, ada juga Ibu Menteri Luar Negeri, dan banyak sekali. Dan inilah magnet dari Farel Prayoga. Ini mewarnai, memberikan aksen yang berbeda pada peringatan 17 Agustus tahun 2022. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mari kita nikmati kembali alunan suara Farel Prayoga. Sampai jumpa pada Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Saya Rudi.